Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah, karena memang puja dan puji kita ini yang akan selalu menjadi penyebab terpenuhnya segala kebutuhan kita dari Sang Pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan kehormatan dan juga cinta kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan Sang Pencipta Allah juga mengucapkan salam hormat secara langsung kepadanya. Dan bagi siapapun yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dibalas oleh Allah sebagai pencipta dengan 10 kali salam balasan atau tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, dan kita malam ini masuk ke dosa besar 61. Orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi. Kita akan bicara malam ini tentang masalah keamanan, ketentraman jiwa. Saudaraku seiman, seorang muslim itu selalu santun, baik, ramah, ya. Semua sifat kebaikan harus ada padanya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjadi orang yang baik. Tutur katanya santun, ya. Jamahan tangannya ramah, kakinya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang benar, lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, suka memaafkan, gemar memberi, ya. Semua sifat-sifat baik dianjurkan dalam Islam. Maka seorang muslim yang sejati adalah memang orang-orang muslim yang seperti ini. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan keburukan lisannya dan tangannya dari saudaranya muslim. Memang dia selalu baik, dia selalu santun. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita. Pada saat masuk pasukan muslimin ke Mekah dan sudah jelas-jelas menang, sahabat mulia Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar, sempat jengkel dengan Quraisy dan berkata, hari ini adalah hari pembantaian dan habislah ceritanya Quraisy. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau keliru hai Sa'ad, hari ini adalah hari pemaafan, hari ini adalah hari kebaikan dan kemuliaan Quraisy. Padahal Nabi SAW mengetahui kota itu penuh dengan orang kafir, bahkan 99% orang kafir, dan mereka sangat benci dengan kaum muslimin. Nabi SAW berhasil masuk dengan tanpa perlawanan, pasukan perangnya 10.000 orang, sampai akhirnya Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ada tiga hal yang Nabi kerjakan pada saat itu. Yang pertama, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu beliau berkata di Bukit Safa, kumpul semua pimpinan-pimpinan Quraisy, sudah tawanan perang sekarang. Bebas Nabi mau apakan, mau dimaafin, mau dibunuh, mau dihukum. Pokoknya sekarang tawanan perang. Satu Mekah sekarang takluk di tangan muslimin dengan kekuatan perang. Tapi mereka tidak sempat melawan. Yarhamkallah. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Quraisy, hai Quraisy, kalian sudah tahu bagaimana kami telah menguasai Mekah. Dan semua tradisi jahiliyah mulai hari ini di bawah kakiku. Habis semuanya. Kecuali pengurusan terhadap Ka'bah dan pengurusan terhadap jemaah haji. Selain daripada ini, menyembelih untuk berhara, patung-patung, ya. Kemudian berzina sana sini, budak-budak ditindas, gitu kan. Perampokan, penipuan, penindasan semua tidak ada. Tradisi jahiliyah habis. Lalu kata Nabi SAW setelah menyebutkan tentang Islam, fadilahnya, lalu beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Maka orang-orang Quraisy, termasuk Abu Sufyan, pimpinan-pimpinannya semuanya, pada mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau lah sebaik-baik pimpinan kami, maka kami tentu berharap kebaikan hatimu. Kata Nabi SAW, pergilah, kalian semuanya bebas, satu Mekah bebas.
rumah-rumahnya kembali ke orang-orangnya, padahal ada dihantar harta rampasan perang, semua orang-orangnya bebas gitu. Orang-orang Quraisy sampai kaget dan mereka mengatakan satu dirham pun enggak diambil oleh Muhammad padahal sudah menang dalam peperangan. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, pulang kalian bebas, idhabu fa innakum tulaqa, kata Nabi SAW. Maka para sahabat mengambil pelajaran dari kejadian ini, bagaimana Nabi SAW intinya sudah menyampaikan Islam. Kalau sudah takluk sebuah wilayah, maka selesai. Mereka tinggal menerima dan mempelajari Islam. Tidak ada dendam di sini. Enggak ada sakit hati. Padahal sebenarnya di Mekah pada saat itu ada beberapa orang yang sangat luar biasa. 10 orang yang Nabi SAW suruh bunuh memang. Di antaranya Hindun, yang istri Abu Sufyan yang membelah dadanya, yang suruh membelah dadanya Hamzah, yang memutilasi Hamzah, paman Nabi SAW, sampai Nabi waktu lihat sedih sekali. Nabi SAW menangis kerana melihat luar biasa darah yang tertumpah dari jasad pamannya ini. Maka waktu Nabi SAW kumpulkan kaum wanita, lalu Nabi mengatakan, saya mau kalian membaiat. Semuanya mereka menggunakan tutup wajah pada saat itu di hadapan Nabi SAW. Wanita-wanita Mekah, orang kafir ini, bukan wanita muslimah, masih dalam keadaan kafir. Kalian harus berbaiat kepada saya, yang masuk Islam atau yang tidak. Mulai sekarang tidak ada lagi membunuh anak, tidak ada lagi berzina, tidak ada lagi pencurian. Lalu ada satu orang nyeletuk di tengah-tengah safnya perempuan di depan Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah orang bebas bisa berzina? Lalu kata Nabi SAW, Hindun, ternyata Hindun ini yang bunuh pamannya, yang menyuruh membelah dadahnya. Langsung kata Hindun, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tiba-tiba gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini orang depan matanya dan ini orang masuk kategori 10 orang yang harus dibunuh. Kata Nabi SAW, 10 orang ini diantaranya Hindun, walaupun kalian temui mereka berpegang pada kainnya Ka'bah, bunuh. Ini penjahat-penjahat. Tapi Nabi SAW terima. Tambah lagi Nabi SAW mengatakan sambil senyum, ya, kalian harus patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kalian harus begini, kalian harus begitu, dikali peringatanlah. Lalu kata Nabi SAW waktu menyebutkan, ingat jangan lagi ada pembunuhan bayi. Hindun nyeletuk lagi, ya Rasulullah, kami telah membesarkan anak-anak kami dengan susah payah, kalian membunuhnya di Badr. Jadi nyalain muslimin gitu. Maka Nabi SAW senyum saja, enggak dibalas sama sekali dengan ini perempuan sudah dimaafin, masih ngomong lagi gitu. Tapi Nabi SAW tidak, enggak ada masalah. Nabi senyum saja gitu. Dan ternyata memang betul, karena dia lihat Nabi SAW akhlaknya mulia, responnya justru keburukan dan perkataan seperti ini dibalas dengan kesantunan, kebaikan gitu kan. Maka akhirnya Hindun jadi malu sendiri pada saat itu. Dan dia adalah pemimpin, istri Abu Sufyan, tapi suaranya lebih didengar di Mekah daripada Abu Sufyan. Jadi pengaruhnya sangat besar. Begitu pula Wahsy yang telah menombak paman Nabi SAW. Dengar kalau ada pemaafan, masuk Islam. Datang ke Madinah. Lalu Nabi SAW tidak kenal dia. Nabi tanya, siapa kamu? Dia bilang, Wahsy ya Rasulullah. Dia bilang, baik, apa yang kau inginkan? Dia, saya mau masuk Islam. Syahadatlah dia. Setelah syahadat, langsung Nabi SAW mengatakan, ceritakan Wahsy, bagaimana kau bunuh pamanku? Wahsy menceritakanlah ceritanya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan dari Wahsy lah ditahu bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu sangat luar biasa perkasanya gitu. Setelah ditombak pun masih sempat mengejar Wahsy gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu Wahsy, menjauhlah dari wajahku. Jangan ada di depanku supaya jangan aku marah dengan kamu. Dan ulama mengambil sebuah hukum juga di sini, seorang muslim kalau memang punya masalah sama seseorang, dia boleh menjaga jarak dengannya tapi tidak boleh memutus ukhuwah. Nabi SAW mengatakan, Wahsy pergilah, jangan di depan wajahku. Maka Wahsy mengatakan, aku selalu ikut berjamaah dengan Nabi SAW tapi aku menghindar. Dan aku merasa terus berdosa sampai aku menganggap harus aku membalas membunuh musuh Allah juga sebagai balasan terhadap aku membunuh pamannya Nabi SAW. Dan ternyata Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal di zaman Abu Bakar, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy pun hadir
Kemudian dia membawa tombak yang ditombak, yang dipakai tombak Hamzah, lalu kemudian dia membunuh Musaylimah al-Kadzab, dan dia mengatakan ini balasan yang itu. Tapi Nabi SAW maafkan. Ada juga saudara susunya Abdullah bin Abi Sarh, saudara susunya Uthman bin Affan. Dia pernah ke Madinah, syahadat, dia pintar nulis. Nabi SAW percaya, suruh tulis wahyu. Ditulis wahyu. Begitu sudah tulis wahyu, beberapa bulan kemudian orang Islam sudah percaya, dia bilang, ya Rasulullah izinkan saya pulang ke Mekah, saya mau ambil beberapa harta saya. Nabi SAW mengatakan iya. Begitu pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia murtad. Saudara susunya Uthman bin Affan. Waktu pembebasan kota Mekah, Nabi masukkan dia kategori dari 10 orang yang harus dibunuh. Dia pun lari, sembunyikan diri. Uthman bin Affan mencari dia, lalu mengatakan, kalau kau minta maaf sama Nabi, maka Nabi akan maafkan. Ikutlah. Ikut dia. Dia bilang, saya takut nanti dibunuh tengah jalan. Maka dia pun menutup wajahnya. Uthman bin Affan mengatakan, tutup wajahmu. Tiba di kemah Nabi SAW, kata Uthman, ya Rasulullah, ini Abdullah, saudara susuku, dia mau masuk Islam dan bertaubat atas kesalahannya. Lalu kemudian Abdullah bin Abi Sarh kasih tangannya ke Nabi SAW. Nabi tolak. Nabi tidak terima tangannya. Lalu kemudian kata Uthman, ya Rasulullah, dia sudah mau taubat, terimalah Islamnya. Dia ulurkan tangannya, Nabi tidak mau kasih. Nabi tetap tidak salaman sama orang ini. Karena dia sebarin di Mekah, kalau saya sebenarnya pura-pura masuk Islam, dan dulu wahyu yang saya tulis itu, yang Muhammad katakan Quran itu, saya karang-karang, saya tambah-tambahin. Dan Nabi SAW mengatakan, demi Allah dia dusta, dia tidak menambahnya sama sekali. Yang jelas sampai 3 kali Uthman mengelayu, Nabi SAW tidak kasih tangan. Yang keempat kali baru dia ulurkan tangan, lalu Nabi SAW terima. Akhirnya keluarlah dia, gitu kan? Tapi Nabi SAW di sini menunjukkan kepada kita ada sebuah pelajaran juga. Walaupun beliau memaafkan, ada orang-orang yang sangat luar biasa ini. Maka kata Nabi SAW, bukankah ada seseorang antara kalian di sini berakal? Kata beberapa sahabat di depannya Nabi, kebetulan ada satu orang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Abdullah juga. Bukankah kau, kata Nabi SAW, sudah bertekad, kan dia bilang, kalau saya ketemu ya Rasulullah Abdullah bin Abi Sarh, karena ada janjikan suruh bunuh, maka anda suruh bunuh, saya akan bunuh. Walaupun saya temukan dia bergantung, bergelantungan di kiswanya Ka'bah. Lalu kata Nabi SAW, bukankah kau sudah janji kau mau bunuh? Kenapa kau enggak bunuh dia? Kan saya sudah tadi 3 kali saya enggak terima tangannya. Supaya salah seorang dengan yang berdiri, bunuh dia. Orang ini luar biasa gitu. Wahyu memerintahkan itu, gitu kan? Tapi tidak ada yang faham. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda berikan isyarat mata saja, saya sudah bunuh itu. Kata Nabi SAW, tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh. Kalau Nabi suruh bunuh, bunuh, jelas-jelas, enggak pakai isyarat begitu. Tapi Nabi SAW mesti intinya memaafkan. Nabi SAW memaafkan, walaupun ini sangat berat ya, bobotnya sangat berat. Ini bukan cuma sekedar gunjing, ini menipu, pura-pura Islam, menipu mengatakan wahyu lagi di karang-karang. Yang satu membunuh pamannya, yang 2 orang tadi kita sebutkan, ada beberapa orang terus begitu saja dimaafkan oleh Nabi SAW. Ada, sudah kita bahas tabligh akbar kita, sirah sahabat Ikrimah bin Abu Jahal juga dimaafkan oleh Nabi SAW. Safwan bin Umayyah bin Khalaf juga dimaafkan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW memaafkan, memaafkan. Kita tahu juga bagaimana baik hatinya Nabi SAW walaupun sama orang munafik di Madinah. Berapa kali orang-orang munafik kedapatan menghina Rasulullah SAW, menghina program jihad, menghina Al-Quran, menghina macam-macam. Tapi enggak ada wahyu menyuruh membunuh mereka. Rata-rata sahabat dari Ansar dan dari Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud. Sampaikan saja instruksi, kami bunuh. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang mengatakan kalau Muhammad membunuh teman-temannya. Ini juga sebuah hukum teman-teman sekalian, bagaimana kita harus menjaga nama baik kita. Tidak boleh kita rusak nama baik. Nama baik sebuah ibadah kalau dijaga. Tidak boleh kita pertaruhkan hanya hal-hal yang sepele gitu. Ya. Hanya karena bersaing dengan tetangga, hanya karena bersaing dengan teman kantor, lalu kita rusak segala-galanya. Ada orang kadang-kadang begitu, karena terbawa emosional, terbawa ego, merasa lebih hebat, akhirnya sampai rusak semua masa depannya atau apa yang sudah dia bangun. Ini tidak boleh dalam Islam. Nabi SAW sudah tahu ini munafik, Nabi masih mengatakan, jangan hai Umar, jangan hai Usaid, ada beberapa sahabat yang pernah mau membunuh orang-orang munafik.
Ya, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Maksudnya jangan sampai Muslim dikatakan membunuh Muslim yang lain. Itu yang dimaksudkan dari ajaran Nabi SAW. Jadi memang kita disuruh menjadi orang yang coba. Ini saya datangkan contoh-contoh sesuatu yang berat-berat. Apalagi kalau cuma hal yang kecil, teman-teman sekalian. Sempat teman kita enggak sengaja gunjing kita, kemudian dia datang maafin saya salah. Langsung rangkul tangannya. Baik, saya maafin. Insyaallah Allah maaf. Udah, selesai. Jadi hati kita memang harusnya bersih begitu. Itu yang diperintahkan dalam Islam. Dan kita dilarang untuk masuk ke zona kehidupan orang lain. Tidak boleh. Saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, jangan campuri orang lain. Mau dia nikah sama siapa, mau dia kerja di mana, kecuali kemungkaran kelihatan depan mata itu lain. Karena terbuka ingkar mungkarnya. Tapi kalau enggak usah. Kita enggak ada dalam Islam sengaja melihat dalam mobilnya orang dia duduk di mobil sama siapa. Ya. Kadang-kadang biar gelap juga diintip-intip. Ya. Enggak ada dalam Islam itu. Atau sengaja mau tahu di rumahnya orang ini ada siapa saja, gitu kan? Atau siapa penghuni barunya? Atau ini semua enggak boleh. Memata-matai dalam Islam haram hukumnya. Enggak bisa sama sekali. Kita berkembang saja. Potensi kita, apa yang kita miliki kita kembangkan. Tapi untuk kita ganggu orang lain enggak bisa. Jadi selalu begitu saja. Intinya kita tidak boleh masuk ke zona orang lain, menyakiti mereka sama sekali tidak boleh. Menyakiti ini bisa dengan tatapan mata, bisa dengan lisan yang tajam, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, ya. Yang paling umum biasanya orang merendahkan orang lain dengan lisannya. Nah, karena dia atasan, ya, karena dia punya jabatan, karena dia punya harta, lalu dia menghina-hina orang lain. Ini semua hukumnya tidak dibenarkan dalam Islam sama sekali. Apalagi kalau sampai pada tingkat mengancam orang dengan senjata. Dan ini yang jadi bahasan kita malam ini. Kalau sampai mengancam orang lain dengan senjata jauh lebih besar lagi. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam kategori dosa besar. Induk dosa-dosa besar ya. Maksudnya, maaf, dosa-dosa besar. Jadi mengancam saja, belum membunuhnya. Kalau membunuh sudah kita masukkan dalam, sudah dibahas di surah besar nomor 2. Itu berat juga. Ya, maka dia masuk dalam induk dosa besar. Tetapi 7 induk dosa besar yang membinasakan. Kalau ini bukan, ini cuma menunjuk saja. Menunjuk seseorang, menakut-nakuti dia. Ya. Dan itu tidak sampai niat untuk menyakitinya. Hanya menakut-nakuti. Ini enggak boleh, masuk kategori dosa besar. Beda kalau musuh di medan perang, itu lain. Tetapi kalau teman di kantor, saudara, istri, suami, anak, enggak boleh. Ya. Ditunjuk dengan pisau, ditunjuk dengan apa saja. Sampai ulama mengatakan termasuk adabnya adalah bagaimana seseorang kalau memegang senjata-senjata yang tajam atau pisau yang tajam, dia tidak memberikan ujungnya yang tajam. Dia harus mengalihkan pegangannya dikasih ke orang itu. Dia pegang yang tajamnya, dibalik kemudian dikasih ke orang itu. Sampai pernah ada seorang sahabat di pasar Madinah, dalam hadis Muslim disebutkan, jalan kemudian pedangnya dia lupa kasih sarungnya. Dia jalan dia enggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman pada saat kakinya bergerak, maka pedang itu juga bergerak kiri kanan di dekat pahanya. Nabi SAW lihat dari jauh, kata Nabi SAW, sampaikan ke orang itu, suruh bungkus pedangnya, jangan sampai dia menyakiti saudaranya muslim. Jadi sampai seperti itu. Dilarang menyakiti orang dengan lisannya, dilarang mencampuri urusannya orang lain. Kalau kelihatan depan mata, baru kita ingkar mungkar. Kalau ma'ruf kita dukung, gitu kan. Memberikan sesuatu pada orang pun harus memberikan dengan cara yang baik dan tidak boleh menunjukkan benda-benda tajam kepadanya. Apa saja ya. Jadi umumnya ini sebenarnya berantem-berantem ini enggak boleh. Seperti itulah. Bertengkar lisan tidak boleh. Nanti akan ada bahasan sendiri masalah berdebat-debat. Kalau enggak salah dosa besar ke-65 nanti atau itu bahas masalah debat-debatan, ribut-ribut bertengkar. Enggak boleh. Ini sama dengan ini. Menunjuk-nunjuk, berkelahi ini enggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW kalau sampai berkelahi pun, kata beliau dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, idzal taqal muslimaini bisayfihima idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau bertemu dua orang muslim, dua-duanya dengan pedangnya masing-masing sudah mau saling membunuh, kemudian terjadilah duel di antara mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Qalu, para sahabat berkata, hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul? Ini orang yang membunuh sudah kami tahu pasti masuk akal dia masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan liqatli sahibihi. Karena dia dulu, dia sebenarnya kalau tidak terbunuh dia akan membunuh rivalnya. Sudah ada niat itu. Jadi enggak boleh teman-teman. Saya sudah bilang, keperkasaan, ya, keterampilan bukan ditunjukkan kepada semua orang. Ada orang gitu subhanallah, teman kantornya, apa? Apa?
apa semuanya apa, mau berantem. Ini kalau tidak ada manusia, ayam juga diajak berantem. Ada orang begitu, nggak tahu kenapa sifatnya begitu, sama semua orang marah. Saya sampaikan sama satu jamaah, ada keluarga dia bilang nggak ada hari tanpa marah, marah terus kerjanya, sama ini marah, sama itu tersinggung, sama ini penyakit jiwa ini, bahaya sekali. Dan ini karena dia biasakan dirinya merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih segala macam. Jadi dia anggap dengan emosional orang semua tunduk dengan dia. Ini kebodohan, ini kekerasan hati. Gak ada dalam Islam ini. Bahkan kita tahu dalam Islam tawadhu, merendah kan? Kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah malah angkat derajatnya. Orang ajak berantem, ya sudah. Sudahlah, kita memisah. Kalau kita diserang, kita membela diri itu lain. Tapi kita menunjuk berantem ini kan? Ingat hadis Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai kena laknat, diangkat berkah hidupnya, dan yang diam dapat rahmat. Yang diam, sampai yang diam membalas juga, baru dua-duanya kena. Jadi enggak usah diajak bertengkar, diam saja. Wah, kamu begini, ya sudah, kamu yang benar, ya sudah, silahkan, biarin dia ngomong sama tembok. Loh iya, untuk apa untuk melayani? Tinggalin aja, nanti kan habis bahasanya sendiri. Tapi kalau kita juga emosional, bahaya nih. Emosi sudah dikuasai sama syaitan, akhirnya tutur kata kita tidak santun, akhirnya mata kita melotot, akhirnya bisa tangan kita melayang, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang bisa saja kita di awalnya benar, dia yang salah, kita yang kena kisos. Misalnya caci maki nih, kita juga sudah caci maki, sudah terbalas, kemudian kita marah, akhirnya kita tonjok dia misalnya, jatuh giginya misal. Tahu hukum Islam bagaimana? Kalau dia yang lapor di pengadilan Islam, maka dia juga dikasih izin untuk tonjok gigi kita di tempat yang sama sampai jatuh. Nah iya, kisosnya begitu. Kalau orang cungkil matanya, orang tusuk bedak, ditusuk juga matanya, kisos. Ada itu, saya sudah bahas dalam kitab Bulughul Maram di bab-bab terakhirnya tentang masalah hukum kisos. Bahkan pernah di Madinah ada orang membunuh orang lain dengan cara kepalanya dihimpit di antara dua batu. Jadi ada batu, ada lubang, ada kayak celah, itu dimasukin di situ sampai hanya pecah kepalanya orang itu. Waktu Nabi SAW dengar, disuruh hukum sama. Kisos. Itu hukum. Dan Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dan dalam kisos itu ada kesejahteraan kehidupan bagi kalian, orang-orang yang berakal. Supaya orang-orang yang buat kriminal ini berhenti. Karena ada manusia, teman-teman sekalian, cukup dengan nasihat. Dinasihati dia dengar. Ada orang enggak? Harus cambuk. Kalau enggak dicambuk, kalau enggak dihukum, kalau enggak ketangkap, kalau enggak digebukin, enggak kapok-kapok, terus berbuat kejahatan. Maka tidak semua orang berakal. Ada orang-orang subhanallah yang terlalaikan dari agama dan dikuasai oleh syaitan, akhirnya mereka melanggarin. Jadi enggak boleh sama sekali. Dan bukan berarti kalau kita mengalah, teman-teman sekalian, berarti kita lemah. Enggak. Justru kedewasaan, ya, kebijaksanaan, itu justru pada saat kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Ingat sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat. Orang muslim tahu waktunya mahal. Setengah menit, satu menit yang hilang tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Dia isi dengan hal yang kosong, maka tertulis kosong di bukunya. Isi dengan maksiat, maksiat. Kalaupun dia tobat, dimaafkan, tapi tetap saja tidak bisa diisi dengan ibadah lagi. Enggak ada yang kosong. Semua harus bermanfaat, semua harus berbobot bagi dia. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat satu buah hadis saja dalam bab kita ini, atau dalam dosa besar ke-61 ini, walaupun sebenarnya maknanya sangat luas. Diangkatlah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah, bab Nahi an Isyaratis Silah, nomor 2617. Nabi SAW bersabda, man asyara ila akhihi bihadidah fa innal malaikata al'anuh hatta yantahiya wa in kana akhahu min ummihi wa abihi. Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya sama muslim dengan sebatang besi, maka sungguhnya para malaikat melaknatnya hingga dia berhenti, sekalipun itu adalah saudaranya seibu dan sebapaknya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan menunjuk saudaranya dengan besi artinya mengancamnya.
Tidak masuk dalam sini kalau orang misal tukang sama tukang ngangkat besi kasih, dia enggak mesti bilang, enggak bisa dia bilang saya enggak boleh loh dalam Islam ini. Nah, bukan itu yang dimaksud. Saya ingatkan dari sekarang, jangan ada yang bertanya begitu. Jadi bukan itu, ya. Orang lagi masang ranjang besi sama besi, enggak bisa. Enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada hubungannya. Atau mungkin istri mau beli pisau, dia bilang sama suaminya, ini saya mau beli ini. Diangkat misalnya di kotaknya gitu. Lalu kemudian suaminya seakan-akan terarah, itu bukan itu yang dimaksudnya. Tapi memang dia niat mengancam di sini. Walaupun dia bercanda, itu yang dimaksud dilarang di sini. Ini yang maksud dari kalimat, barang siapa yang menunjuk saudaranya sama muslim. Dan makna kalimat dalam kurung sama muslim adalah, makna hadis lebih global. Artinya muslim sama non-muslim. Kalau non-muslim dikancam peperangan berbeda. Tapi bukan berarti tetangga non-muslim, kemudian kita bisa kasih isyarat pisau setiap kali mau lewat. Supaya dia takut misalnya. Enggak boleh itu. Ada orang gitu ya, kadang-kadang setiap hari perlihatkan pedangnya depan rumah supaya nunjukin kehebatannya. Ini enggak ada gunanya. Mau bangga dengan angin? Enggak ada gunanya. Kalau enggak ada orang lihat gimana? Jadi ini maksudnya ini, makanya dalam kurung, kalau teman-teman pegang bukunya, makna sesama muslim dalam kurung artinya sebenarnya maksud kalimat di sini sesama manusia secara umum, tapi khususnya sama muslim ini lebih besar lagi dosanya. Dan makna kalimat sekalipun dia adalah saudara seibu dan sebapaknya, maksudnya adalah orang-orang terdekat walaupun bercanda, karena biasanya adik kakak bercanda, ini juga tidak boleh sama sekali. Dan ini juga pelajaran kata para ulama untuk para orang tua, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya jangan sampai bermain-main masalah ini. Ini tidak harus pisau ya, mungkin bisa pulpen yang tajam sengaja dibuka tutupnya untuk mengganggu temannya atau menusuknya atau memberikan isyarat, ini termasuk di dalamnya. Apa saja benda-benda yang berbahaya yang dengan niat mengancam berarti masuk dalam kategori ini. Jadi ini semua hukumnya haram, ini yang tidak boleh sama sekali. Dan ingat teman-teman sekalian, hari ini kita menggunjing, kita digunjing besok. Hari ini kita memfitnah, kita difitnah. Hari ini kita memeras, besok kita diperas. Hari ini kita mengancam, besok kita diancam. Akan datang saatnya itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, maka kau akan dibalas hal yang sama. Wallahu a'lam. Baik. Karena waktu masih ada teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dosa besar 62. Dosa besar ke 62 ini adalah orang yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya. Kita bicara sekarang masalah jalur nasab. Jalur nasab. Teman-teman sekalian, dalam Islam jalur nasab ini penting sekali. Penting sekali. Dan harus ditelusuri. Antum harus tahu siapa ayah antum, siapa kakek, siapa ayahnya kakek, terus sampai ke atas yang maksimal kita bisa tahu. Ini sudah pernah saya ajarkan teman-teman sekalian. Kalau orang tua masih hidup, apalagi kakek masih hidup, tanya siapa ayahnya kek, siapa kakeknya, terus berapa orang bersaudara, tinggal di mana, semaksimal mungkin yang dia masih ingat. Karena kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena itu akan memudahkan kalian silaturahim. Dan kita tahu fadilah silaturahim besar sekali. Fadilah silaturahim sangat besar. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, siapa yang ingin berkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim. Ini jelas sekali. Jadi kita akan diberikan rezeki yang luas, diberkahi umur dan seterusnya. Ini jelas, ini besar sekali fadilahnya. Dan silaturahim yang paling tinggi adalah kepada kedua orang tua. Dan teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan pada saat menjelaskan dosa besar bakti atau durhaka kepada kedua orang tua. Saya coba menjelaskan masalah poin. Tentu ada hadis yang berbunyi, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya jadikan sebagai atau saya berikan pelayananku? Man ahakku bisuhbati. Kata-kata suhbah adalah pelayanan, ya, ditemani, jalan, dipenuhi kebutuhannya. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Banyak orang salah faham dengan hadis ini. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya ayah ini nomor dua dibandingkan ibu. Keliru ini teman-teman. Bukan nomor dua, ayah dan ibu sama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayah lebih tinggi daripada ibu. Terbukti bahwasanya penisbatan nama kepada ayah. Terbukti perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin walinya, ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Keluar rumah harus dengan izin ayahnya.
Gak bisa. Dan dosa besar kita pada malam ini adalah orang yang sengaja menghapus nasab ayahnya. Seperti kasus di Indonesia misalnya, banyak orang pada saat menikah dia mau tunjukkan kalau dia cinta sama suaminya sehingga diganti nama ayahnya. Maaf, misal namanya ayahnya Ahmad, nama suaminya Yusuf misalnya. Sebagai bentuk patuh pada suaminya misalnya diganti namanya. Bahkan ada yang sampai ngurus di akte lahir mengganti nama ayah. Ini haram ini, menghilangkan jalur nasab. Jadi, walaupun orang tua kita kafir, penisbatan nama tetap padanya. Enggak bisa enggak. Umar bin Khattab, Khattab itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya, maka ini jelas. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dalam keadaan kafir. Penisbatan nama tetap ada. Begitu pula dengan semua rata-rata sahabat. Gitu kan? Kita lihat jalur nasabnya para nabi-nabi, ada di antara mereka yang orang tuanya tetap dalam keadaan kafir. Seperti Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar dalam keadaan kafir, tetap dalam nasabnya Ibrahim bin Azar. Tidak ada penghapusan nasab itu. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati, tidak ada penggantian nama nasab. Dan sangat dianjurkan dalam Islam kalau nama ayah disebutkan dengan nama kakek. Misal antum tulis nama di KTP, misal namanya Ahmad, nama ayahnya Yusuf, nama kakeknya Muhammad misal. Maka ini satu hal yang disunnahkan adalah menyebutkan nama mereka. Namanya jalur nasab kan. Misalnya Ahmad bin Yusuf bin Muhammad, seperti itulah. Nah, kita kan di Indonesia malah kita buat rangkaian nama tiga itu nama kita sendiri. Semuanya dia begitu. Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Pilih nama satu saja. Muhammad ya Muhammad saja, Yusuf ya Yusuf saja. Dan jangan dipangkas-pangkas. Yusuf Sub. Muhammad Mat. Ini kita ahlinya di Indonesia ini. Pangkas-pangkas nama. Panggil Muhammad lengkap, panggil Yusuf lengkap, gitu kan. Atau kadang-kadang subhanallah namanya sudah bagus, diganti nama yang buruk. Hanya dikatakan ini kena panggilan waktu masih kecil. Enggak boleh. Enggak boleh sama sekali memanggil nama-nama yang buruk ini. Yang jelas teman-teman sekalian, menisbatkan nama kepada selain ayah hukumnya haram, dosa besar, dan dia harus segera taubat dan mengembalikan nasabnya. Sampai Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi SAW, tadinya budaknya Nabi, Nabi bebasin. Lalu Nabi sayang sekali sama dia gara-gara Zaid memilih Nabi dari ayahnya. Waktu Haritha datang menemui Nabi SAW, karena Haritha ini kepala suku, Zaid anaknya, terjadi peperangan antara suku Arab, suku Haritha dikalah, maka anaknya Zaid ditawan, dijual-jual-jual sampai akhirnya jatuh di tangannya Khadijah di Mekah. Waktu Nabi SAW nikah dengan Khadijah, Zaid dihadiahkan oleh Khadijah, hai suamiku Muhammad ini buat kamu, hadiah, gitu kan. Maka Nabi SAW memeliharanya. Ternyata si Haritha ini teman-teman sekalian, waktu sudah mulai tenang, sudah mulai membangun lagi kembali komunitas sukunya, dia mengatakan, dia mencari-cari, dia dapat informasi di Mekah rupanya anaknya. Dia keliling sampai datang ke Mekah. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW, dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini yang sekarang di bawah naungan budakmu ini, itu orang bebas, anak saya kepala suku. Terjadi peperangan dan kami kalah. Sekarang saya mau tebus, berapa saja kau minta saya kasih. Kata Nabi SAW begini saja, untuk adilnya. Zaid kita tanya, Zaid pilih siapa? Kalau pilih anda, bawa, enggak usah bayar apa-apa, saya bebasin dari keterbudakan. Kalau dia pilih saya, anda harus berbesar hati menerimanya. Kata Haritha, pilihan yang bijaksana sekali. Dia yakin pasti anaknya akan pilih dia. Gitu. Dan dia sangat sayang sama anaknya. Dan ini masuk dalam salah satu akhlaknya Nabi SAW yang luar biasa. Sampai budaknya milih dia. Gitu. Waktu masuk dalam kamarnya Zaid, kata Haritha, hai Zaid, Muhammad orang yang bijak. Dia mau bebasin kamu, kamu tinggal memilih saya sebagai ayahmu, kamu ikut pulang ke suku kita, kamu gantikan saya jadi kepala suku, kau bebas dari keterbudakan, atau kau pilih Muhammad tetap dalam budak. Kata Zaid mengagetkan ayahnya, wahai ayah, saya tidak yakin kalau saya bisa memilih selain Muhammad. Maka pada saat itu Nabi SAW gembira mengganti namanya Zaid ibn Muhammad, tadinya Zaid ibn Haritha. Sampai turun ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah, bukanlah Muhammad itu ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi kan? Maka diganti kembali namanya kepada Zaid ibn Haritha. Walaupun tadi anak angkat Nabi SAW. Ini saja hukum syar'i. Belum lagi yang kita akan bacakan dari dalilnya.
Diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi hadis pertama, muttafaqun alaihi, Imam Muslim menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Faraid nomor 6766, Imam Muslim sebutkan dalam Kitabul Iman nomor 63. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Jadi enggak boleh. Walaupun ayah angkat, enggak bisa kita nisbatkan nama pada dia. Walaupun ayah angkat kita presiden, bukan cuma orang kaya, raja, ayah kita masyarakat biasa, petani, tetap nisbatnya kepada ayah kita. Dan kalau ada tetap memaksakan diri untuk mengganti penisbatan nama, maka surga diharamkan baginya. Dalil yang kedua, hadis Bukhari Muslim, dan ini luar biasa hadisnya. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab Al-Faraid nomor 6768 dan Imam Muslim dalam kitab Al-Iman nomor 62. Kata Nabi SAW, "La targabu an abaikum man ragiba an abihi fahuwa kufrun." Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, barang siapa membenci bapaknya maka dia telah kafir. Ini hadis sahih, riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hati-hati teman-teman sekalian, karena syaitan biasa membuat kita durhaka dengan bapak ini. Apalagi kalau kita mengatakan, ah cukuplah ibu saya. Padahal ibu pun harus patuh dengan ayah kita. Dan banyak sekali subhanallah bapak-bapak yang dihina di rumahnya karena istrinya durhaka nusyud, diajak anak-anaknya juga nusyud, dari kurang ajar semua sama ayahnya. Ini bahaya sekali ya. Bisa kufur sekali lagi, hati-hati. Bagi yang pernah menghinakan, menjatuhkan ayahnya, minta maaf saat ini. Selesai pengajian langsung telepon minta maaf. Bahaya sekali. Bisa kufur ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, semuanya Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Ilm nomor 111, Imam Muslim dalam Kitabul Hajj nomor 1370. Kata Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah." Barang siapa yang cuba mengaku penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah. Tadi kufur, ini laknat, diangkat berkah hidupnya. Sekali lagi, walaupun orang tua kita kafir, penisbatan nama kepadanya. Dan termasuk bagian dari agama menulis nama ayah kita ya. Kemudian juga dalam riwayat lain dari Yazid bin Syarik rahimahullah, dia berkata, "Ra'aitu Aliyan yakhthubu 'ala al-mimbar fa sami'tu yaqul ma indana kitabun nuqri'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifa fa nashraha fa idha fiha asnanul ibl wa ashya'u min al-jirahat wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina 'irin ila thur faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhditan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن حقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا." Kata Syarik rahimahullah, seorang tabi'in, "Aku melihat Ali bin Abi Thalib berkhutbah di mimbar. Kemudian aku mendengarkan dia mengatakan, 'Kami tidak mempunyai kitab yang kami baca selain kitabullah dan sesuatu yang ada dalam sahifa atau lembaran ini.'" Maksudnya adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib membuka kulit itu dan ternyata dalamnya terdapat gigi unta dan beberapa hal dari hukum-hukum luka. Maksudnya adalah gigi unta biasanya zaman dulu tuh karena giginya agak besar, itu biasanya mereka ukir di situ, menulis ya, apa yang tertulis dari hadis-hadis Nabi SAW. Di dalamnya ada isinya tentang hukum-hukum jirahat, hukum tentang orang kalau melukai orang lain dilukai juga, seperti itulah. Dan di dalamnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Madinah adalah tanah haram antara gunung Ir dan gunung Thur." Ini ada dua gunung di Madinah, batas wilayah haram, dan sekarang kerajaan Saudi sudah menetapkan gapura di situ supaya orang tahu ini wilayah haram. Wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan teman-teman, tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, orang buat dosa di dalamnya maka lebih besar hukumannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya, dalam wilayah haram di Madinah, di Mekah juga begitu, atau melindungi orang yang berbuat kezaliman, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima darinya ibadah wajib dan tidak pula ibadah sunnah.
perlindungan atau suaka muslim. Tentu sampai sini teman-teman sekalian, kalau ingat mungkin kurang lebih 8 bulan atau berapa bulan lalu kan ada pernah orang mau bom Masjid Nabawi, kayaknya meledak sendiri dia di parkiran. Ulama menanggapi semua itu di khutbah Jumat, mengatakan sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, siapa yang mau buat kerusakan di Madinah wilayah haram atau mendukung kezaliman, pasti Allah akan turunkan laknatnya baginya. Dan betul, meledak dia mati sendiri. Bahkan mobil di dekatnya pun itu tidak rusak dengan kuasa Allah, padahal dia sudah persiapkan untuk membuat kekacauan. Lalu kata Nabi SAW, perlindungan atau suaka milik kaum muslimin adalah satu yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi kalau ada kita umat Islam lagi menyerang satu wilayah non muslim, kemudian mereka kalah, lalu ada satu orang misalnya pengembala kambing atau tukang sampah muslim, lalu dia mengatakan orang kafir ini misalnya rajanya orang kafir yang sedang ditawan, di bawah kekuasaan saya, di bawah suaka saya, maka harus diterima. Kalau dia melindungi, diterima walaupun dia orang yang tidak punya kedudukan di kaum muslimin. Ini maknanya. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Dan barang siapa yang mengklaim nasab, ini saksi bahasan kita, kepada selain bapaknya atau menisbahkan diri kepada bukan walinya, kalau budak dibebasin, biasanya dikatakan maulanya si fulan, dia tidak nisbatkan ini kepada maulanya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Allah tidak akan menerima darinya amal wajib, tidak pula amal sunnah pada hari kiamat. Dan yang terakhir teman-teman sekalian dalam pasal atau bab kita ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Maaf, hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Manaqib nomor 3508 dan Imam Muslim juga dengan dalam kitab Adab 2 Imam Bukhari meriwayatkan. Kitab Manaqib nomor 3508 dan kitab Adab nomornya 6045. Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitabul Iman nomor 61. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar, wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna wal yatabawwa maqadu minan nar, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laisa kadhalik illa hara 'alaihi." Tidaklah seorang laki-laki yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, bukan tidak tahu, dia tahu tapi dia memilihnya mungkin karena punya jabatan dan seterusnya, atau mungkin dianggap karena ayahnya pemabuk atau ayahnya orang jahat, melainkan pasti dia telah kafir. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengakui yang bukan miliknya, maka dia bukan golongan kami. Maksudnya ancamannya berat, dosa besar. Ada barang dia bilang ini punya saya padahal bukan punya dia, ingin menipu. Dan hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, pasti masuk neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan pasti akan kembali kalimat itu kepadanya. Jadi kalau kita simpulkan dua dosa besar kita ini teman-teman sekalian adalah, bagaimana seorang muslim harus menjaga hal-hal yang positif. Kalau yang pertama tadi masalah tidak boleh mengancam-ancam atau berantem atau bertikai, ya. Dan yang kedua adalah tidak boleh penisbatan nama kepada selain bapak. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahmuran Allah sampai menjelang ajal tiba nanti. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya masalah diangkat permasalahannya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum berumah tangga dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Dan juga semoga Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram, seluruh muslimin tidak terkecuali di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Allah angkat perselisihan di antara mereka dan juga Allah kembalikan amal ibadah mereka kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, terutama Jakarta yang akan mendekati pilkada dalam waktu dekat. Dan juga kita mendoakan agar saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada dan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari kita satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kurasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.